Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di video aku, channel Kayla Suti Family. Di kesempatan kali ini aku berbagi kesan ya teman-teman, bunda-bunda. Halo, apa kabar semua bunda-bunda teman-teman? Semoga semuanya selalu diberi kesehatan, rezeki banyak umur, dan selesaikan urusan-urusannya. Di video aku awal ini aku lagi cari pisang ya teman-teman, bunda-bunda. Ini di daerah Gading Fajar, Sidoarjo. Dan lanjut aja, setelah itu aku mau prepare belanjaan ya teman-teman. Dan kegiatan aku hari ini belanja seharga 20.000, dapatnya apa aja? Yuk simak aja. Ini tadi tempe 2.000, tepung jempol itu di tempatku 3.500, dan tak lupa juga aku beli terong. Maaf kalau suaranya serak agak batuk pilek ya bun. Dan juga lanjut aku beli cabai merah ini sekitar 4.000, lagi mahal ya bun. Dan juga aku beli, pokoknya ngecer ya, kalau aku beli di pedesaan kayak aku masih murah, ini 2.000. kalau cabai rawit ini lumayan masih murah ya teman-teman, bunda-bunda. Dan juga lanjut aku beli tadi pagi, ini aku lupa nge-share, jadi aku beli 2.000 ini kayak teri gitu ya, mau sambal goreng, kayak mau aku terong sambal sama teri gitu ya bun. Dan juga nggak tahu, di tempatku ini lagi murah 7.500, ini khusus kalau kayak jantung ayam kayak gitu ya bun. Maaf kalau suaranya serak agak batuk pilek ya bun. Dan juga aku beli terasi 2.000 untuk sambal terongnya tadi nanti. Dan juga tak lupa menu sehari-hari aku ini tahu. Tahunya besar-besar banget ini, satunya itu 1.250, pokoknya dua itu 2.500. Dan juga aku lebih penyedap, dan kurang lebihnya 20.000, segini aja ya bun. Pokoknya aku sesuaikan budgetnya dan seadanya, itu beda-beda apa namanya, kayak bumbu-bumbu kayak gitu ya bun. Dan juga anak aku request beli ini 5.000 di tukang depan, warung depan ya, ada yang jualan untuk si kecil adik. Dan semoga selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan aja ya bun. Dan alhamdulillah puasanya dapat 7 ya hari Senin ini, dan Senin semangat ceria gitu ya bun. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kalau aku live juga, terima kasih banyak. Ada yang nonton atau tidak itu ya sudah biasa ya bun. Pokoknya alhamdulillah aku tetap semangat tetap semangat bikin konten, dan tetap semangat bikin di live aku keseharian kayak gitu ya bun. Belanjaan, prepare belanjaan keseharian, dan masak sederhana buka bersama sama anak aku, sama keluarga aku kayak gitu ya bun. Dan ini sempat aku bikin live di YouTube aku ya bun, dan alhamdulillah ini kemarin sore jadi aku videoin, dan aku mau bikin es cao lumut kayak gitu ya bun. Dan alhamdulillah malamnya juga aku mau bikin, tadi malam si kakak itu mau bikin seblak tapi ternyata nggak jadi, jadi aku masak mie nyemek, kayak mie apa ini namanya bun, kayak mie indomie goreng. Saya kasih telur, saya kasih bumbu rendang sedikit, stok di kulkas ada kayak gitu ya bun. Dan jangan pernah bosen-bosen pantengin video aku, nonton video aku jam berapa nih bun. Dan terima kasih banyak yang selalu mengikuti channel aku, atau yang baru gabung jangan lupa tekan like, subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan semoga agar tidak ketinggalan, kenapa sih harus subscribe atau like gitu ya, soalnya kan karena tidak ketinggalan video aku yang terbaru, kegiatan sebagai ibu rumah tangga. Salam kenal dari aku, Candi Sidoarjo, Jawa Timur. Dan kesempatan kali ini aku hanya berbagi keseharian sederhana, masak di desa, masak sederhana kayak gitu ya bun. Dan ini aku juga bikin sambal-sambal kayak gitu, dan ini sambal terasi ya bun, ini untuk
makan buka bersama kayak gitu. Dan biasanya aku live itu alhamdulillah peminat penontonnya itu penayangannya juga naik, dan alhamdulillah bisa mencapai, ingin mencapai 10 dolar ya Bun. Semoga segera menyusul kayak yang lain, mudah-mudah bisa sukses dan bisa menghasilkan uang tanpa kita bekerja di luar, dan harus bisa menghasilkan uang walaupun udah dikasih pak suami ya. Dan ini acara kemarin sempet di 1000 harinya mertua aku, ini pak suami aku videoin kayak gitu, nggak tahu ya. Pokoknya terima kasih banyak yang selalu support channel aku, video aku, terima kasih banyak kayak gitu ya Bun. Dan alhamdulillah gak kerasa video aku juga ya mau habis kayak gitu. Pokoknya ikutin terus perjalanan aku. Pokoknya orang daerah Sidoarjo Jawa Timur tuh pasti tahu daerah sini ya. Ini daerah Gading Fajar atau Bundaran Taman Pinang kayak gitu ya. Taman Pinang Sidoarjo. Maaf kalau suara aku habis batuk-batuk kayak gitu. Dan aku mau prepare belanjaan. Ini juga habis, ini tempe 2000, hitung aja ya Bun habisnya. Dan ini aku beli 2000 sayur bayam, dan juga aku beli di tempatku itu tongkol 5000. Ini kayaknya habis 20000 lagi, 21000 mungkin ya Bun. Dan kalau di pedesaan itu masih murah banget ya Bun. Pokoknya sesuaikan budget masing-masing. Kalau aku masih murah itu 2000 cabai merah. Dan juga ini apa namanya, bawang merah. Bawang merah dan tepung jempol itu gak ketinggalan ya, selalu aku beli. Dan ada tahu, tahunya itu 2500. Dan juga aku beli kemiri 2000. Dan alhamdulillah prepare belanjaanku ya segini aja ya Bun, gak ada yang istimewa. Dan sudah aku masak dan aku lupa ngevideoin, jadi mempersingkat waktu aja kalau aku mengvideoin kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga masak-masak kayak gini. Itu bakalan lama banget dan bakalan bosen banget penonton ya lihatnya kayak gitu. Dan maaf kalau agak kotor, ini aku mau bikin isiannya tahu mercon atau tahu isi kayak gitu ya. Aku pernah share atau aku pernah bikin di video aku sebelumnya kan kayak gini, ada yang isian tahu kayak gitu, tahu sambal atau tahu mercon kayak gitu lah Bun. Pokoknya sisa-sisa yang ada di kulkas itu aku manfaatin bikin cemilan kayak gitu ya Bun. Dan terima kasih yang selalu support dukung channel aku. Insya Allah aku nanti sore kalau nggak ada apa namanya, kalau nggak repot aku live lagi, dan semoga banyak banget penontonnya. Dan walaupun penonton keluar masuk itu alhamdulillah itu bisa membantu aku menaikkan dolar aku ya Bun. Dan terima kasih banyak yang selalu support di video aku, saat video aku beranda yang kayak gini, postingan dan live aku. Terima kasih banyak, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam kenal dari aku, Chani Sidoarjo Jawa Timur. Makanya aku kadang gak isi video suara itu ya, soalnya habis batuk pilek kayak gitu ya Bun. Dan kegiatan apa ini bunda-bunda, biasanya jam segini masak atau rebahan ataupun tidur siang kayak gitu ya Bun. Dan terima kasih yang selalu dukung channel aku, semoga channel aku, video aku bisa berkembang kayak bunda-bunda yang lain, kegiatan ibu rumah tangga kayak gitu ya Bun. Terima kasih banyak yang selalu support dan dukung channel aku. Jangan pernah bosan-bosan nonton video aku, video receh kegiatan ibu rumah tangga di desa, di dapur, jemur baju, beberes kayak gitu ya. Pokoknya aku setiap harinya itu aku bakalan live satu hari itu dua kali insya Allah. Dan semoga banyak yang nonton kayak gitu ya. Aku butuhnya kan 10 dolar ya Bun. Kalau sudah 10 dolar kan kita bisa masukkan PIN dan pengaturan pembayaran di nomor rekening kayak gitu ya. Dan semoga aja setelah 10 dolar itu semoga bisa menghasilkan uang lagi untuk menuju 1.300.000 dan auto gajian di rekening kita gitu ya Bun. Aku bikin ingin walaupun
receh demi receh aku kumpulin ya buat bikin konten, soalnya aku sudah terjun ke dunia YouTube ini dan juga aku sudah terlanjur dan sudah, walaupun penonton sepi ataupun ramai itu aku gak apa-apa, pokoknya harus konsisten bikin konten interaksi jangkauan, pokoknya kayak gitu ya bun. Dan terima kasih banyak, gak kerasa video aku sudah mau habis dan prepare belanjaan hari ini habis 20.000 seharga kayak gitu, emang benar-benar murah ya bun. Dan tampilan video aku itu di akhir, aku tuh pernah ngaji dan lupa gak ke video, gak ke post posting kayak gitu ya bun. Jadi aku videoin dan aku baru upload di sini ya. Terima kasih yang sudah hadir. Maaf apabila ada salah-salah kata ucapan dan perbuatan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next di video aku.